Halo semuanya, kembali lagi di channel South Indonesia. Gua Artes atau Sepal diangkat guys, kita kali ini mau buat mini game yang keren, yang lucu, yang terbaik di PS 910. Kalau gini sebelum video dimulai aja untuk like, comment, share, subscribe dan klik tombol bell di sebelah tombol subscribe. Jika ada nyala pintu setelah kedua gua itu Artes di deskripsi. Sorry guys kalau misalkan gua agak suaranya kayak gimana ya, lagi sakit ya. Langsung aja ke videonya deh. Oke teman-teman, jadi di sini kan kita mau buat mini game ya. Nanti bakal ada yang eliminasi seperti biasa, dan jangan join dulu kalau misalkan udah eliminasi ya, karena yang lain yang bisa ikut mainnya teman-teman ya. Oke, dimengerti? Ngerti nggak? Gua DC tuh feeling gua bener. Kenapa setiap rekaman gua DC, setiap intro gua DC selalu. Kenapa guys? Itu pertanyaan gue. Kenapa? Oke, gue balik lagi ya. Pada ngerti kan? Kalau misalkan udah keeliminasi, jangan masuk dulu. Dua game berikutnya baru boleh masuk. Oke ya. Mini game ya. Mini game yang pertama kita main ini guys. Kalian tahu namanya Squid Game nggak? Tahu? Lo nggak tahu Jack? Jack lo nggak tahu Jack? Kamu nanya nggak tahu? Ya yaudah. Squid Game itu apa? Squid Game itu di mana yang cara mainnya tuh kan harus masak ini, masak cumi. Jadi kalian harus masak cumi. Squid Game itu kita ada nama game namanya Red Light Green Light. Jadi kalian harus jalan pas gua ngomong green light atau gua ketik green light, kalian enggak boleh gerak pas gua bilang red light atau ngetik red light ya. Lombanya dari sini, kalian ke sini ke step bawah yang terakhir, tangga yang terakhir yang enggak boleh lebih dari tangga. Petnya dimasukin. Nah, pokoknya kalian gua bilang pet dimasukin bukan nyerang ya. Kalian sampai mana ya? Sampai sabar. Yaudah ikutin gue dulu sini. Ikutin gue pakai hoverboard deh. Yang nggak punya lihat live Discord aja. Sini. Nah, kalian sampai sini aja. Sampai di sini. Sampai batas cave dan tidak boleh pakai hoverboard nanti ya. Nanti nggak boleh pakai hoverboard. Balik lagi. Nggak usah tempel lah. Balik ke tempat tadi. Nah yang udah keliminasi nanti keluar ya. Balik lagi. Tangga 3, 2, 1, oke. Red light. Oke, 3 orang udah keluar. Kamu nanya Jake sama Dance, silakan keluar ya. Kamu nanya Dance, silakan keluar. Enggak. Ya kalau kamu nyet udah tewas kalau di game itu. Enggak. Anda keluar berdua. Anda keluar berdua. Kamu nanya keluar. Udah mulai. Karena ya udah, yang penting udah enggak. 3 2 Oke. Iya, kan gue bilang ngomong atau ketik. Jadi ngetik enggak apa-apa. Kan gue bilang ngomong atau ngetik. Jadi green light ya, green light berarti udah ngetik enggak apa-apa. Enggak boleh pakai hoverboard ya. Jadi kalau misalkan kalian itu kayak main game Squid Game yang green light red light ini, Semuanya ke eliminasi. Di Discord delay. Cuman dua orang doang yang aman berarti ya. Soalnya gue ngeliat ini mereka berdua tadi masih jalan. Yang di depan juga itu masih jalan ya. Oke. Jadi yang aman cuman Uchiwa sama Alif doang. Sisanya silakan keluar. Enggak. Lu tadi jalannya masih lama. Enggak, delaynya enggak mungkin selama itu. Delaynya enggak mungkin selama itu. Jadi sisanya tolong keluar ya, tinggal Uchiwa sama Alif ya. Bang, saya udah tadi gua ngomong red light BTW. Tadi gua ngomong red light, lu enggak. Kan gue bilang kalau misalkan main game green light red light. Nah pas gue ngomong red light, lu nggak berhenti, grogat, lu kalah. Nah gue ulangin, kalau misalkan main game ini kayak main game red light green light ini, itu tuh kalian tuh harus diem pas merah. Nah kalau jalan pas hijau. Mereka nggak ngerti tadi gue ngomong red light green light. Yang lainnya kan gue ngomong merah atau hijau. Jadi aman. Harusnya mereka boleh jalan ini. Nah, kalau misalkan kalian diem pas kalau red light tuh kalian diem. Kalau green light tuh kalian jalan. Gitu maksudnya kalau misalkan main kayak gini. Iya, gue kasih live. Lah guys, red light. Kalian nggak ngerti ya? Kalian nggak ngerti ya tadi? Kalian nggak ngerti ya?
Tadi kalian gaget. Tadi gue ngomong enggak, tadi gue ngomong kalau misalkan main red light green light, gue ngomong kayak gitu tadi. Itu gue juga tadi barusan gue juga baru ngomong itu. Jadi itu harusnya mereka boleh jalan. Oh iya, baru nggak. Ya udah jalan aja. Ini gue nggak minta skor. Ini Uchiwa harus jalan aja. Menunggu kan. Sumpah dari tadi pada tadi gue udah ngomong berapa kali sih? Tadi Uchiwa udah bener loh, tapi malah dia stop loh. Gue bingung. Udah bener nih malah stop dia. Gue nggak ada Uchiwa kok. Red light. Tadi gue udah ngomong ini loh. Gue tadi udah ngomong green light. Itu gue udah ngomong lagi. Pada kagak. Ya, Uchiwa apa kabar? Gimana hari Anda? Oh, baik. Alim apa kabar? Gimana hari Anda? Saya blok keluar. Lu tadi masih awal-awal tadi jalan. Baik, oh baik. Gua mau nanya, Anda kenapa diam di sini? Kenapa enggak bergerak, Alif? Gua mau nanya, kenapa? Uchiwa juga kan enggak sensor. Uchiwa, kenapa Uchiwa? Karena otak gua nge-lag. Oh. Ini berarti kalian sekarang lagi main aman sih? Lagi main Red Light Green Light ya? Itu lagi itu barusan. Nah. Itu baru dari tadi udah gua ngomong udah berkali-kali loh. Dia masih baru-baru ke mereka berdua red light. Red light. Alif, tolong di rewind itu, tolong di slow motion. ente lah. Ya. Yang kalah siapa? Yang keluar siapa? Ya kalah siapa, ya keluar siapa, sedih banget. Ya Alif silakan keluar ya Alif. Aduh, ya Alif silakan keluar Alif. Oke. Ayo kita ulang. Sumpah, enggak ketawa sih. Harusnya tuh mereka tuh udah bisa menang kayak 4 menit yang lalu lah. Mereka pada ngangge. Ya udah, super lucky, ultra lucky dari Dim. Der. Siapa tahu dapat ini kan huge. Ya enggak dapat sedih. Mas bro. Oke yuk, baris. Ayo baris. Blocks. Lu udah ground catch, lu udah. Tunggu nanti satu ronde lagi baru boleh masuk. Kita lihat. Oh ya, biar aman red light dulu dah tuh awal-awal red light dulu ya. Ayo. 1 2 3 4 5. 4 lagi mana nih? Belum di tangga nih. 4 lagi nih. 3 lagi. Pak Cayo, Melon sama 9 orang noh. Satu orang lagi nunggunya agak lama nih biasanya nih kalau misalkan barengan. Cayo nah bapak teman gua enggak tuh. Pet simpen. Oke. Okay. Oke, okay, semua udah pada ngerti cara mainnya? Udah. Oh, ada orang baru. Iya. Udah pada ngerti semua? Belum, Mas Bro. Ya, masa belum sih? Tadi udah gua jelasin berkali-kali lah. Nah, ya udah. Kalian semua udah pada ngerti red light green light kan? Dua orang doang. Oke, akhirnya semua ngikutin. Akhirnya pada ngikutin. Oke. Lah. Kok pada diem? Emang gua ngomong red light ya? Oke. Okay. Kalau typo enggak kehitung guys itu ya. Kan kalau green kan E-nya 2 guys ya. Kita cuma pakai S1 buat ngisengin. Guys, enggak yang gerak siapa tadi? Empat orang di depan tadi gue liat lu semua bergerak. Kan gue ngomongnya itu E-nya 1 bukan 2. Kan gue bilang typo tidak ngaruh. Red light, Naruto, Wong Jowo sama Rick Roll tolong keluar. Gue ngomongnya tuh pakai E-nya 1 ya. Green itu E-nya 2. Anda bertiga ya tolong keluar. Typo kan enggak ngaruh. Kan gue bilang kalau typo enggak masuk. Zur silakan keluar. Tadi satu orang lagi. Yang tadi satu orang lagi yang gerak tadi. Siapa tolong? Ngaku, kalau enggak gua harus nge-rewind videonya agak lama. Ngaku, gua ngelihat orang belakang tadi ada satu yang gerak. Aku ya udah tolong keluar. Oke, jadi semua yang depan keluar. Melons keluar. Oh ya, Zur tadi gua ngeliat lu gerak dikit banget ya. Tolong keluar ya. Gua ngelihat kok. Saya melihat tadi. Zur, saya melihat Zur. Tolong keluar Zur ya. Gua ngerti kan? Red light.
Gak ada yang ketipu. Gak ada yang ketipu. Oke dah. Aduh. Light. Oke okay. Para pinter banget ya. Dia udah pernah nungguin gue ngomong green light. Jalannya lambat banget, kasihan banget itu. Kok lama banget mas, diemnya mas. Itu sama belakang masih gerak juga dia. Kok lama banget mas, diemnya gak ngeliat chat ya mas. Mas gak ngeliat chat ya mas ya. Ya silakan keluar di yang Dexter ya. Ya mas bro, silakan keluar mas bro ya. Gue yakin akun baru ini, makanya dia gak bisa lewat. Iya akun baru. Padahal ini mas lewat, ini tuh gampang banget di awal-awal ya. Ya silakan keluar ya mas bro ya. Sisa satu orang guys. Ayo kita interview dulu. Eh Pacayo. Gue mau nanya Pacayo. Lu kok jago main red light green light sih? Itu gue ngomong green light btw guys ya. Itu ini gue mute di Discord. Karena saya apa? Pensil kakek-kakek. Oh gitu. Oh ya udah gue tungguin di sini nih sambil gue ada minuman di sini ya. Minum dulu. ST guys. Sebentar, kalau kata anak-anak Discord keren guys. Anak-anak Discord tuh pinter guys. Lihat guys ya. Oh, dia ngomong itu. Itu ngomong itu. Mereka pada nge. Apa kabar Pak Jaya? Oh, nge-lag. Nah, tadi alasan lu jago main red light green light gimana? Kayak apa tadi? Oh, karena dia tua. Oke, karena dia. Weh, dia nge fix baca Discord itu. Fix baca Discord. Oh. Diam lagi. Red light. Kelek dia. Baca di Discord gak apa-apa. Baca di Discord gak apa-apa. Red light. Kerjain orang enak juga guys begini ya. Simon Says lompat. Kan gak ngapain Simon Says ini. Silakan keluar ya baca. Ketipu. Gila, gue jago banget ya. Gue jago ngeprank emang guys. Gila, gue bakal ngeprank. Parah. Nah, gue jago banget ngeprank emang guys. Oke ya, roda satu. Aduh, oke. Oke, lanjut ke roda ketiga ya. Itu lucu sih. Sumpah itu lucu. Aduh, lucu banget. Coba siapa? Langsung baris. Rick Roll, silakan Rick Roll di yang Dexter keluar. Lu berdua keluar. Terus siapa lagi? Kamu nanya udah satu kan tadi? Di yang Dexter lu kan tadi kan udah kan? Ya, silakan keluar di yang Dexter. Oke. Okay. Yuk, baris yang rapi, biar adil, baris yang rapi. Baris yang rapi. Mepetan dikit aja, jangan menjauh. Gue tahu lu jomblo tapi jangan menjauh juga. Ayo sini Raditya. Red light. Cloudy. Ente lah Cloudy. Green light. Aduh. Red light. Simon Says. Green light. Oke. Okay. Red light. Simon Says lompat. Hai Rafa. Aduh. Ingat guys ya, kalau misalkan kita bukan main Simon Says tapi main red light green light. Lah. Red light. Gila. Udah pernah pinter ya. Yuk kita interview dulu yuk. Kita paling depan. Jack. Lu pakai topik lagi. Kenapa jago banget main game ini? Kenapa lu jago banget main game ini? Karena aku jago. Oke. Okay. Pada jago banget dah main Red Green Light dah. Hahaha.
Dan di belakang baru ke red light. Gila. Green. Red light. Red light. Red light. Red light. Green. Hi cat. Jangan. Dadah. Jadi kalau misalkan kalian apa menang game red light green light ini, tuh kalian boleh ke ronde berikutnya. Oke. Pinter juga dia loh. Ya udah berarti yang menang Jack ya. Sisanya sisanya silakan keluar ya. Sisanya silakan keluar. Lain kali kalau main Squid Game Red Light Green Light tuh gagal lagi. Dia gagal lagi. Yang menang tadi Rickroll kan? Yang menang Rickroll. Ya udah guys, berarti video sampai situ aja. Makasih udah nonton sampai akhir. Untuk like, comment, subscribe dan klik tombol bell, subscribe juga dan nyalain lonceng subscribe di deskripsi. Makasih semuanya. Bye bye.